Seekor monyet sedang termangu. Pisangnya hilang diambil pemburu. Patuhilah nasihat gurumu, beliau juga adalah orang tuamu. Halo guys, balik lagi di channel Nova Lagna. Sebelum kami mulai, jangan lupa nih guys untuk klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal video yang terbaru dari kami guys. Game bertema ikan Indonesia adalah sebuah permainan yang dibuat oleh developer dari Indonesia dengan tema yang menggambarkan kehidupan di negara Indonesia. Nah, kalau kalian sedang mencari game tersebut, mungkin kalian bisa mencoba game berikut ini. Dan berikut 7 game bertema Indonesia terseru tahun 2024 versi Nova Lagna. Pick Up Simulator ID, game simulasi yang mengajak pemain untuk memberikan pengalaman menjadi pengemudi pickup di Indonesia. Dalam permainan ini, para pemain akan mengemudikan sebuah pickup dan menerima berbagai pesanan untuk mengantarkan barang ataupun material ke lokasi tujuannya. Para pemain harus menghadapi berbagai tantangan seperti mengatur waktu pengiriman, menghindari rintangan di jalan, dan memperoleh penghasilan untuk meningkatkan kendaraan mereka. Dengan fitur yang menggambarkan kehidupan para pengemudi pickup di Indonesia, game ini menjadi salah satu pilihan bagi kalian yang ingin merasakan sensasi menjadi pengemudi pickup tanpa harus keluar rumah. Taksi Online Simulator ID. Taksi Online Simulator ID merupakan sebuah permainan simulasi yang mengajak para pemain untuk merasakan pengalaman menjadi pengemudi supir taksi online di Indonesia. Dalam permainan ini, para pemain akan mengendalikan kendaraan taksi dan menerima pesanan untuk mengantarkan para penumpang ke tujuan yang telah ditentukan. Para pemain juga harus menavigasi lalu lintas yang sangat padat, memilih rute tercepat, dan menghindari rintangan di jalan raya. Dengan grafis yang realistis serta fitur yang mencerminkan kehidupan sehari-hari pengemudi taksi online, permainan ini menjadi pilihan populer bagi kalian yang ingin merasakan bagaimana sensasi menjadi pengemudi taksi online tanpa harus keluar rumah. IDBS Indonesia Truck Simulator. IDBS Indonesia Truck Simulator adalah sebuah permainan simulasi truk yang dikembangkan oleh developer asal Indonesia. Dalam game ini, para pemain dapat merasakan pengalaman mengemudi truk di berbagai rute di wilayah Indonesia, termasuk menjelajahi kota-kota dan jalanan yang sangat berbeda-beda. Selain itu juga, para pemain dapat mengelola bisnis truk mereka sendiri, termasuk membeli truk baru, mengatur logistik, serta melakukan berbagai misi pengiriman barang. Grafisnya menampilkan landscape Indonesia, serta memberikan nuansa lokal pada pengalaman bermain. Bus Simulator Indonesia. Dalam game ini, jenis bus hingga lingkungannya sangat autentik dengan Indonesia. Kalian bisa mengunjungi berbagai daerah saat mengemudi bus mulai dari daerah Jakarta, Bandung, Surabaya, dan rute ke pulau-pulau lainnya yang berada di luar Jawa. Selain itu juga, banyak sekali fitur yang menarik seperti medan yang sangat terjal jika kalian memilih rute ke Pulau Sumatera dan Kalimantan. Serta game ini juga menyediakan berbagai elemen yang realistis mulai dari pergantian waktu dan cuaca yang sangat dinamis, sensasi mengemudi yang realistis, dan lain sebagainya. Walau sudah dirilis cukup lama, namun sejumlah update yang dilakukan membuat game ini semakin menarik serta memiliki fitur yang sangat makin lengkap. Kantin Sekolah Simulator. Game ini adalah sebuah permainan yang berisi pengalaman mengelola sebuah kantin di lingkungan sekolah.
Dalam permainan ini, para pemain dapat mengambil peran sebagai seorang manajer kantin yang harus mengurus berbagai aspek seperti memasak makanan, melayani pelanggan, mengelola stok barang, serta mengatur keuangan. Para pemain juga harus mengelola waktu serta sumber daya seefisien mungkin untuk memastikan kantin tersebut berjalan dengan lancar, serta menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Dengan grafis yang menyenangkan, serta gameplay yang sangat menarik untuk dicoba, game ini menjadi pilihan yang sangat menarik bagi mereka yang ingin merasakan pengalaman mengelola bisnis kantin secara virtual. Angkot The Game. Game ini terinspirasi dari angkutan kota atau biasanya disebut dengan angkot di Indonesia. Dalam permainan ini, para pemain mengambil peran sebagai pengemudi angkot dan harus menyelesaikan berbagai tugas seperti mengantarkan penumpang ke tujuan tertentu atau menjelajahi kota untuk mengumpulkan poin, serta para pemain juga dapat meningkatkan kendaraannya, menjelajahi rute baru, dan berinteraksi dengan berbagai karakter dalam permainan tersebut. Dengan menyajikan pengalaman yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di Indonesia, game ini memikat para pemain yang tertarik dengan simulasi angkot di kehidupan kota. Ojol The Game. Game ini mengambil inspirasi dari kehidupan para pengemudi ojek online di Indonesia. Dalam permainan ini, para pemain dapat mengendalikan karakter pengemudi ojek online serta menyelesaikan berbagai misi seperti mengantarkan para penumpang ataupun barang dengan cepat serta aman. Selain itu juga, para pemain dapat mengupgrade kendaraan serta meningkatkan keterampilan pengemudian untuk mencapai skor tertingginya. Para permainan ini juga menjadi populer di kalangan penggemar game di Indonesia karena menghadirkan pengalaman yang unik serta menyenangkan. Nah, itulah tadi 7 game bertemakan Indonesia yang wajib kalian coba di tahun 2024 ini, yang kita rekomendasikan untuk kalian semua. Jangan lupa untuk klik subscribe di channel Nova Lagna dan like video ini. Dan jika kalian mempunyai saran ataupun rekomendasi game yang sangat bagus, silakan ketik di kolom komentar ya guys. 2, 3, burung cendrawasih. Terima kasih, see you next time.